Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel The Hasan Video. Kali ini saya akan membagikan 4 cara membuat hand sanitizer baik yang direkomendasikan oleh WHO, yang versi simple, yang versi tanpa alkohol, dan versi unik dengan menggunakan bahan baku kulit rambutan. Wow, amazing. Okay guys, langsung saja kita bikin ya. Bahan dan cara membuat. Pertama, saya akan membuat hand sanitizer standar dari WHO dengan hasil akhir sebanyak 500 ml. Untuk infonya sendiri, saya baca langsung dari websitenya ya. Tuh, lihat, di sini sudah dijelaskan dengan sangat gamblang bagaimana membuat formula hand sanitizer yang ampuh untuk membunuh bakteri maupun virus. Dan ini ada 2 formula. Saya memilih yang menggunakan bahan baku etanol karena lebih mudah didapat gitu. Dan di contohnya ini kan untuk pembuatan 10 liter tuh. Jadi saya konversikan hingga 500 ml sehingga semua takarannya itu dibagi menjadi 20. Dan ini dia bahan-bahannya. Pertama, siapkan etanol alias alkohol dengan kadar 96% sebanyak 416,65 ml. Dan ini saya bulatkan menjadi 420 ml. Kemudian tambahkan hidrogen peroksida alias H2O2 dengan kadar 3%. Untuk takarannya adalah 20,85 ml. Dan ini saya bulatkan menjadi 21 ml. H2O2 itu sendiri adalah zat antiseptik yang berfungsi untuk menghentikan pertumbuhan mikroba yang dapat berkembang di cairan hand sanitizer ataupun yang menempel di bagian dalam botol yang kita gunakan. Lalu juga ada gliserol dengan kadar 98% dengan takaran cukup sekitar 7,25 ml. Dan ini saya bulatkan menjadi 8 ml. By the way, gliserol atau gliserin ini adalah jenis humectant yang berguna untuk membuat alkohol lebih mudah diaplikasikan pada kulit. Selain itu juga bersifat melembabkan sehingga mampu mencegah iritasi kulit karena efek alkohol. Okay guys, ini kan masih ada sisa gliserol yang nempel di wadahnya tuh. Jadi sekarang saya tuangi dengan sedikit aqua des. Aqua des atau biasa dikenal dengan air suling ini adalah H2O murni yang dibuat dengan cara merebus air biasa untuk kemudian diambil uapnya lalu dikondensasi dan dikumpulkan hasil embunnya di dalam wadah yang steril. Sehingga air suling ini bebas dari racun mikroskopi seperti bakteri, virus, jamur, protozoa, dan lain-lain. Dan kalau misalnya tidak ada aqua des, kita bisa menggantinya dengan air biasa yang sudah dididihkan dan didiamkan hingga benar-benar dingin. Okay guys, aduk-aduk hingga semua gliserol larut, tuangkan sisanya hingga bersih. Aduk hingga rata. Setelah itu, tambahkan aqua des atau air biasa yang sudah dididihkan dan dingin hingga total larutannya itu menjadi 500 ml. By the way, fungsi aqua des ini sebagai pelarut ya guys. Tuh, sudah 500 ml. Terakhir, aduk hingga rata. Jadi deh. Berikutnya, tinggal ditempatkan di botol spray atau wadah tertutup seperti ini. Ini saya masukkan di botol volume 250 ml, jadinya dapat 2 ya. Dan setelah masuk botol begini, ternyata menurut standar WHO itu disarankan untuk tidak digunakan dulu. Jadi ditunggu dan didiamkan di dalam botol selama 72 jam. Katanya sih fungsinya itu agar bakteri atau spora yang ada di larutan maupun botolnya itu mati alias hancur. Okay, selesai. Dan ini walau belum 72 jam didiamkan, sudah saya coba dulu ya karena penasaran.
Oh, rasanya nyes, enggak yang bikin kering di tangan sih. Dan baunya juga lumayan harum walau tanpa pewangi. Oke guys, selanjutnya kita buat hand sanitizer versi yang kedua, yaitu versi simple yang menggunakan alkohol dan pelembab aloe vera. Caranya yaitu, tuangkan etanol atau alkohol 96% sebanyak 375 ml. Lalu tambahkan 125 ml gel aloe vera, untuk mereknya sesuai selera saja ya. Atau menggunakan gel jenis tomat begini juga boleh. Intinya sih, silahkan gunakan gel yang bersifat melembutkan tangan dan meminimalisir tangan kita dari kering juga kasar akibat efek alkohol. Nah ini sisanya juga kita bersihkan ya, agar tidak ada yang terbuang. Aduk rata. Dan jika suka, tambahkan sekitar 3-5 tetes minyak essential sebagai pewangi. Ini saya menggunakan treaty oil, jadi fungsinya juga bisa sebagai antimikroba. Atau menggunakan rose oil juga boleh. Aduk rata. Jadi deh. Hasilnya itu jadi sekitar 500 ml juga ya, sama dengan yang tadi. Nah, selanjutnya tinggal dimasukkan ke dalam botol spray dan siap digunakan. Ternyata jika menggunakan aloe vera gel, tampilan larutannya itu cenderung lebih keruh dan bergelembung. Dipakainya nyes banget. Wanginya juga enak, dan ini terasa jauh lebih lembab daripada versi yang pertama tadi ya, karena emang kandungan pelembabnya itu lebih banyak. Dan ini dia, dua macam hand sanitizer dengan bahan baku alkohol. By the way, hand sanitizer dengan kandungan minimal 70% itu dapat menyerang dan menghancurkan pelindung berbagai macam virus ya guys. Sementara jika kandungan alkoholnya itu berkurang, misalnya cuma 50%, 60%, maka efeknya itu jadi kurang maksimal karena sudah tidak efektif lagi dalam membunuh kuman ataupun jamur. Catat. Dan berikutnya kita akan membuat hand sanitizer dengan bahan baku non-alkohol ya guys. Menurut Dr. Sutrio, antiseptik itu bisa menggunakan bahan baku selain alkohol, cuma sebaiknya kita harus tahu kadar yang paling efektifnya itu seberapa, sehingga bakteri bisa terbunuh dan virusnya itu walaupun tidak terbunuh, paling tidak bisa dihilangkan secara maksimal. Karena itu, berikut ini saya sengaja mengikuti sumber yang jelas dengan mengambil referensi dari Ketua Departemen Farmasetika di Universitas Airlangga, yaitu Ibu Dr. Retno Sari. Berikut ini ya, cara membuat hand sanitizer rumahan tanpa menggunakan alkohol. Bahan yang dibutuhkan yaitu 50 gram daun sirih, sekitar 30-60 lembar tergantung lebar daun. Cuci daun hingga bersih. Lalu angin-anginkan hingga kering dan kesat. Atau dikeringkan dengan tisu begini juga boleh. Setelah kering, tahap selanjutnya rajang halus agar lebih efektif. Tempatkan di wadah tahan panas. Siapkan bahan lainnya ya. Oke, tuangkan 200 ml aquades atau bisa diganti dengan air panas yang sudah dididihkan.
aduk rata, dan pastikan semua potongan sirihnya itu terendam secara menyeluruh. Kemudian didihkan air di kukusan, lalu kukus rendaman sirih tadi dengan menggunakan api kecil sekitar 30 menit. Setelah 30 menit, angkat dan diamkan hingga dingin. Nah, ini dia. Setelah dingin, air rebusan sirih cenderung teroksidasi dan berwarna pekat. Nah, untuk mengatasinya, sekarang kita siapkan juga antioksidan berupa jeruk nipis atau lemon. Untuk takarannya itu sekitar 20 ml dan ini saya menggunakan setengah buah jeruk lemon yang diambil airnya. Oke, tuangkan di wadah. Lalu saring air rebusan sirih yang sudah dingin tadi ya. Dan ini dia hasilnya. Ternyata jadi sekitar 250 ml. Selesai. Ini dia hand sanitizer dari sirih siap digunakan. Oke, saya coba dulu ya. Seger banget wanginya karena emang saya suka aroma sirih gitu. Dan walaupun gak ada efek nyes di kulit tapi enak dipakainya dan cepat mengering. Oke guys, berikutnya saya demokan juga versi hand sanitizer non-alkohol dengan bahan baku kulit rambutan. Bahan dan cara membuat. 120 gram kulit rambutan yang didapat dari sekitar 10 buah rambutan. Fungsi kulit rambutan ini sendiri yaitu sebagai antioksidan dan antibakteri. Dan ini bisa diganti dengan kulit manggis. Oke. Siapkan bahan lainnya yaitu ada daun sirihnya juga dengan takaran 30 gram atau sekitar 20 sampai dengan 25 lembar. Sama seperti tadi, cuci bersih sirih lalu tiriskan dari air dan potong-potong lalu rendam dengan air suling atau air hangat yang sudah dididihkan dengan takaran sebanyak 100 ml. Kukus sekitar 20 sampai dengan 25 menit dengan api kecil. Kemudian untuk kulit rambutannya itu juga wajib dicuci hingga bersih. Potong kecil-kecil agar lebih efektif. Lalu rendam dengan sekitar 400 sampai dengan 500 ml air hingga kulit rambutan cukup terendam. Masak dengan api kecil sampai mendidih dan air menjadi berkurang hingga tinggal separuhnya. Setelah air susut dan kulit rambutan berubah warna, segera matikan kompor, diamkan hingga benar-benar dingin. Dan ini dia hasilnya. Tampilannya terlihat lebih pekat ya guys. Balik lagi ke daun sirih tadi ya. Setelah 25 menit, angkat dan dinginkan. Lalu saring dan campurkan dengan rebusan kulit rambutan. Nah ini agar terlihat lebih light dan sedikit wangi segar, ini saya tambahkan sedikit minyak essential ya. Dan saya menggunakan tree oil sekitar 3-5 tetes. Dan begini nih hasilnya. Setelah disimpan di botol. Selesai. Jadi ini dia 4 jenis hand sanitizer yang mengandung alkohol juga yang non-alkohol. By the way, masih menurut Dr. Sutrio, untuk antiseptik yang non-alkohol begini, kemampuannya itu sekedar bisa membunuh bakteri saja. Cuma paling tidak ketika ada virus itu bisa dihilangkan alias dienyahkan dengan cara disemprot hand sanitizer ini. Jadi yang ini emang sama sekali bukan sebagai penangkal virus, melainkan untuk menjaga kebersihan dari bakteri dan penghilang virus berbahaya tanpa harus cuci tangan. Catat. So, kalau kalian sendiri lebih memilih yang mana nih? Yang terbuat dari etanol
atau yang non-etanol? Okay, the choice is in yours. And last but not least, penggunaan hand sanitizer ini juga ada aturannya ya guys. Hand sanitizer ini hanya boleh digunakan jika sabun dan air tidak tersedia. Jadi cocoknya itu bukan digunakan di rumah, melainkan ketika kita pergi-pergi atau sedang di luar rumah dan jauh dari akses air. Karena dari hasil penelitian yang saya baca, mencuci tangan dengan sabun itu ternyata jauh lebih efektif daripada menggunakan hand sanitizer. Cuma emang kalau menggunakan hand sanitizer ini sifatnya itu lebih praktis, sehingga jadi daya tarik masyarakat untuk membuat ataupun membeli. Catat. So, kalau kita sekarang dalam masa di rumah saja, jadi yang paling efektif itu cukup dengan mencuci tangan dengan cara dibasuh dengan air mengalir. Jangan lupa gosok dengan sabun antiseptik, setidaknya digosok-gosok selama 20 detik di area punggung tangan, di bawah kuku, dan di antara jari-jari juga harus dipastikan bersih dan terkena sabun. Dengan cara rajin cuci tangan, menjaga hidup sehat, cukup istirahat, dan cukup tidur, lalu juga menerapkan social distancing, kemudian mengkonsumsi makanan bergizi, insya Allah kita semua bisa sehat dan bebas dari virus corona yang sedang mewabah. Amin. Astagfirullahaladzim, yakin. Manduk dipit ngapa, kok mau gak nih gedabur suara rampung-rampung, nyongnya selalu kencot kaya, ya Allah. Wis langsung pamit baik lah, ajak kesuen. So, demikian tadi 4 cara membuat hand sanitizer ala The Hasan Video. Semoga bermanfaat. And I hope you guys enjoyed this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.